Yo guys, gua Ibis. Kali ini gua akan kasih tahu sama kalian tentang 5 rahasia dari Magma Blog yang mungkin masih belum kalian ketahui. Dan tentunya ini adalah versi 1.1.3.0 ya guys. Jadi langsung saja check it out. Ya guys, jadi langsung saja di sini kita akan mulai yang pertama ya. Jadi yang pertama di sini kalian akan terbakar ketika melewati di atas magma bloknya ya guys, seperti ini. Jadi kita akan terbakar seperti itu. Jadi ini memang sangat masuk akal ya guys, karena magma blok itu sangat panas, jadi kita terbakar. Dan bagaimana cara agar tidak terbakar? Kita itu harus memakai boots atau sepatu atau sneak ya guys, seperti ini. Jadi menurut gua itu lebih mudah yang sneak, karena kita nggak perlu memakai sepatu. Jadi dengan sneak kita itu nggak akan terbakar ya guys. Gua nggak tahu alasannya itu apa. Dan ini agak sedikit gak masuk akal ya guys. Jadi di sini kalau kita sneak atau bungkuk, maka kita nggak akan terbakar. Jadi kita bisa memanfaatkan ini. Jadi kita bisa loncat-loncat seperti ini ke magma bloknya, dan ini nggak akan terbakar ya guys. Oh my god. Dan ya guys, jadi ini yang pertama ya. Next yang kedua. Jadi yang kedua adalah kalian itu akan spawn villager ataupun mobs-mobs yang lain di atas magma block, dan mobs itu akan mati ya guys, kepanasan, bisa kalian lihat sendiri. Jadi villagernya akan mati. Kemudian kalian bisa coba mobs yang lain seperti chicken atau crow, pig, dan juga mobs-mobs yang lain. Maka dia itu akan mati ya guys, karena kepanasan oleh magma blocknya. Dan untuk spawn blaze, jadi blaze-nya ini nggak akan mati ya guys. Jadi spawn blaze, kemudian spawn zombie pigman, dan juga spawn wither skeleton. Jadi mereka itu gak akan mati, entah kenapa, mungkin karena mereka udah terbiasa dengan magma bloknya ini. Jadi mereka itu gak akan mati ya guys, bisa kalian lihat sendiri. Jadi akan tahan selama-lamanya, jadi kalian harus membunuhnya secara manual seperti ini. Oke guys, jadi seperti itu ya. Iya guys, jadi next yang ketiga, jadi di sini kalian bisa membuat perangkap dari magma blok ya guys. Jadi di sini di bawahnya itu udah kita isi dengan magma blok. Jadi di sini kalian bisa memerangkap mobs yang bisa mengikuti kalian ya guys, atau bisa mengejar kalian. Jadi di sini gua akan ambil contoh spawn zombie. Jadi kita akan ke sana. Jadi di sini kita akan memperagakannya ya guys. Oke, jadi kalau kita spawn di sini, misalkan zombinya datang dari sini dua, jadi kita bisa lari ke sini. Oke, kita bisa lari ya guys. Kemudian kita akan menutup ini. Kita tutup, kemudian kita klik ini buttonnya, open, dan mereka akan langsung terjatuh ya guys, bisa kalian lihat sendiri. Akan terjatuh ke magma bloknya yang udah gua isi sebelumnya. Oke guys, dan mereka akan mati. Oh my god. Dan iya guys, jadi ini sangat simpel sekali untuk membuatnya, bisa kalian lihat sendiri. Wow. Ya guys, jadi seperti itu ya. Next yang keempat, jadi di sini magma block itu sangat panas sekali ya guys. Jadi ada dua di sini, magma block dan juga lava. Jadi kalau magma block itu anti air ya guys, atau tahan dengan air. Jadi kalau kita di sini kasih air seperti ini, maka magma blocknya nggak akan padam ya guys. Bisa kalian lihat sendiri. Kalian bisa menunggu sampai beberapa lama dan itu nggak akan padam ya guys, karena magma block ini tahan atau anti dengan air. Beda dengan lava. Kalau lava di sini itu sangat mudah untuk dipadamkan ya guys, dan bisa kalian lihat sendiri. Udah bisa dipadamkan dengan sangat cepat. Dan kalau magma block itu gak bisa ya guys, bisa kalian lihat sendiri. Oh my god, justru airnya akan habis dan magma blocknya tetap ada ya guys. Oh my god. Next yang terakhir ya guys, yang kelima. Jadi di sini kalian itu akan menemui seperti ini ya guys. Jadi di sini gua udah kasih magma block di bawah block of course-nya, bisa kalian lihat sendiri ini. Bentar, gua akan hancurkan. Ini agak sedikit lama ya guys. Oke, jadi itu bisa kalian lihat sendiri, udah ada magma block di bawahnya. Dan kalau gua di sini lewat di atas block of course-nya, maka ini akan nggak akan terbakar ya guys, nggak akan terjadi apa-apa. Cuma di sini kalau kita kasih ini di karpet, jadi kita akan lewat di atas karpetnya dan kita akan terbakar ya guys, bisa kalian lihat sendiri. Ini akan terbakar sama dengan ini repeater. Jadi kalau kita lewat di atasnya, maka juga akan ikut terbakar. Oh my god. Kemudian next yang terakhir di sini ada pressure plate ya guys. Jadi kalau kita lewat di atas pressure plate,
maka juga akan ikut terbakar ya guys kitanya. Jadi kenapa? Karena ini udah gua pasang magma block di bawahnya ya guys. Jadi kalau kalian mungkin ingin membuat jebakan atau trap di rumah kalian, kalian bisa menggunakan ini, ketiga jenis ini ya guys, yang tipis-tipis ini. Kalau block itu nggak bisa karena mungkin terlalu tebal, jadi kalian bisa menggunakan karpet, repeater ataupun pressure plate. Dan kalau kalian lewat di atasnya, maka kalian akan mati. Bisa kalian lihat sendiri. Oh my god. Dan iya guys, ini sudah selesai ya. Oke guys, jadi mungkin sampai di sini dulu ya tentang rahasia magma block yang mungkin kalian masih belum ketahui. Jadi nanti kalian bisa komen yang manakah yang paling kalian suka dan yang udah kalian ketahui sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komen. Jadi di sini gua Wibis, gua pamit undur diri guys. Bye bye and salam HB guys. Bye bye.